iPhone X audio bermasalah. Ini udah selesai, tinggal kita tes. Tes tes 1 2 3 tes. Tes tes 1 2 3 tes. Nah, sudah selesai ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Chandra, founder dari Caps, Chandra Apple Solution, yang kita bergerak di bidang jasa service Apple device untuk menangani kerusakan dari software, hardware, dan juga penggantian part. Seperti biasa, hari ini gua mau sharing tentang iPhone X, case-nya itu audio, yang nanti akan dijelaskan dari teknisi kita, Galih, problemnya apa, seperti apa. Jangan lupa ya, buat kalian semua, subscribe dulu channel kita, aktifin loncengnya juga, oke? Okay? Thank you banget yang udah subscribe dan yang sudah selalu menjadi teman kita dan sudah selalu support kita, thank you banget. Sekarang kita lanjut ke proses pengerjaan, let's go! Oke, selamat datang di CAP, di Chandra Apple Solution. Bersama saya Galih, teknisi hardware ya. Kali ini saya kedatangan iPhone X dan kendala audio out itu dia nggak mau keluar. Kayak gitu, kita cek ya. Speakernya itu mati semua. Kita coba cek untuk merekam. Cek. Nah, dia untuk inputnya dia mau ya. Nah, kita coba. Dia nggak mau. Dia nggak mau keluar untuk suaranya. Untuk kronologinya, kata orangnya itu dia lagi dipakai, tiba-tiba suaranya itu hilang semua, kayak gitu. Nah, kita langsung ke proses pengerjaan.
cek 1 2 3 cek. Oke, ini udah selesai ya untuk pengerjaan iPhone X audio bermasalah. Ini udah selesai, tinggal kita tes. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3 tes. Nah, sudah selesai ya. Jadi IC audio yang problem itu di U5000. Jadi ini IC yang bermasalah. Untuk problem audio udah selesai ya. Bagi kalian yang mau kirim-kirim bisa menghubungi nomor di bawah ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kita tambah semangat bikin videonya. Sekian dari saya Gali. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, seperti yang tadi kalian lihat dari case untuk iPhone X ya, untuk audionya. Jadi memang untuk case di iPhone X untuk audio ini memang pertama ada kemungkinan memang itu udah umur. IC-nya memang butuh penggantian. Jadi iPhone X itu udah lumayan ya umurnya ya, sekitar mungkin ada iPhone XS, ada iPhone 11, 12, dan 13. Berarti udah berumur 5 tahun. Jadi memang komponen IC kenapa udah minta ganti, karena memang dari fungsionalnya
5 tahun loh ya penggunaan untuk iPhone X tersebut. Jadi memang sudah waktunya, karena memang komponen tersebut bergerak. Komponen tersebut berarti kan digunakan dan bekerja everyday-nya untuk musik, untuk YouTube, untuk kalian telepon, rekam dan lain-lain. Jadi memang wajar saja sih di saat memang IC-nya sudah minta untuk penggantian seperti itu. Jangan lupa juga buat kalian ya yang mau servis di tempat kami, ini alamat kami di Purwokerto. Oke. Dan juga buat kalian semua yang untuk luar kota bisa kirim, kita bekerja sama dengan Tiki ya. Kalian bisa menggunakan Tiki, karena dari kalian semua untuk yang ada di luar kota, kalian bisa ada pick up, jadi kalian tidak usah harus ke gerai Tiki, tapi kalian tunggu saja di rumah, nanti ada pelayanan pick up. Kalian bisa konfirmasi dan konsultasi juga untuk di nomor WA kami ya, oke? Okay? Nah, bagi kalian semua, jangan lupa cek juga untuk follow juga ya, untuk IG kami, Instagram ya. Terus cek juga TikTok kami, oke? Okay? Dan juga Facebook kami, jangan lupa ya. Yang terpenting, kalian harus subscribe juga YouTube kita, komen, share, aktifin juga loncengnya. Kita juga ada Caps Academy, yang dimana di sini materinya juga untuk membangun bisnis juga ya, pembangunan sistem dan tim, dan juga ada omset naik, hanya modal posting bisa naik 200%, materinya ada di Caps Academy. Dan ini juga WA Caps Academy, kita juga ada grup support buat kalian semua yang memang membutuhkan untuk support untuk servis di iPhone, itu berbayar ya per bulannya. Thank you yang sudah selalu mengikuti kami dan support kami. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.